Pengurus PKBM Cinta Winaya yang beralamat di Kampung Cikupa RT 01 RW 02 Desa Kemang Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur alokasikan dana bantuan operasional pendidikan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Demikian hal tersebut dikatakan Ketua PKBM Cinta Winaya Jun Ganda Asmara S.E.S.A. saat dikonfirmasi media ini hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 di ruang kerjanya terkait realisasi alokasi dana bantuan operasional pendidikan BOP. Lebih lanjut, Ketua PKBM Cinta Winaya Jun Ganda Asmara S.E. menegaskan bahwa realisasi anggaran dana BOP kami realisasinya sesuai juklak juknis bahwa kegiatan belajar mengajar di PKBM Cinta Winaya sangat kondusif karena didukung oleh para pengajar tutorial yang berpengalaman. Selain itu, sarana dan prasarana di PKBM Cinta Winaya sangat memadai. Dari PKBM Cinta Winaya Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur, Kameraman Anggi dan reporter nasional Palapa TV Adani melaporkan. Warga pelajar yang tahun sekarang ini 571. Ya. Kalau ini jumlah tutornya berapa, Pak? Tutor itu yang ter apa namanya sebenarnya? Yang aktif. Yang aktif itu 20. Kalau Pak Sekres masih tutor juga, Pak Sekres? Siapa? Pak Sekdes. Pak Sekdes enggak. Enggak ya. Udah. Kalau dulu kan beliau itu selaku tutor ya, Pak ya. Iya. Kalau operatornya Ibu Ira ya. Ya. Harusnya apa namanya dirubah lagi ya, karena kan di situ ada data PTK dan PD seperti itu peserta didik. Kalau Pak Nirwan gimana selaku ya, apa? Enggak. Dia itu tutor. Tutor ya. Terkait PTK ya, keseluruhan tenaga pengajar dan kepala sekolah itu yang terupdate di data Dapodik itu ada 7. Ya. Sementara tadi ada 23 itu ya. Itu kan yang ditulis di sini sebagai tutor. Kalau di Dapodik itu kan tidak bisa ini karena ada yang ASN oke dikeluarkan. Untuk menyelenggarakan pusat kegiatan belajar mengajar PKBM dalam operasional PKBM ini harus memperhentikan keputusan Mendiknas nomor sekian tentang standar minimal pelayanan ya. Untuk IO-nya di sini izin operasionalnya keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2022 dan berakhir tanggal 28 Oktober 2024 berarti 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, dari jumlah siswa sekian Pak Jujun 571 itu yang tercover BOP itu ada berapa siswa?